Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Menteri Khalid Samad kini menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi amanah Kelantan dalam usaha parti itu memastikan Pakatan Harapan PH memenangi pilihan raya negeri PRN akan datang. Khalid yang pernah menjadi Menteri Wilayah Persekutuan itu diberi mandat oleh pimpinan pusat bagi menggerakkan pengurusan, pendekatan dan prestasi parti di peringkat negeri susulan keputusan pilihan raya umum PRU ke-15 lalu yang menyaksikan PAS menyapu bersih semua 14 kerusi parlimen di Kelantan. Saya diarahkan oleh Amanah Nasional untuk mengambil alih pengurusan amanah Kelantan untuk menghadapi PRN. Ini adalah bagi menentukan, insya Allah kita dapat mempertingkatkan prestasi kerana apabila orang yang menguruskan pilihan raya itu sendiri terlibat dalam pilihan raya mungkin tidak dapat memberikan tumpuan yang lebih menyeluruh, katanya dalam sidang media di Kota Baharu hari ini. Hadir sama pengerusi PH Kelantan Muhammad Husin dan barisan ahli jawatan kuasa Amanah Negeri. Khalid yang juga pengarah komunikasi Amanah berkata, berdasarkan apa yang berlaku pada PRU ke-15 hujung tahun lalu, parti itu sedar cabaran yang dihadapi adalah besar. Keadaan itu, tambah Khalid, turut disulitkan dengan adanya gelombang hijau yang menyaksikan calon PN menguasai Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Sementara itu, mengulas mengenai kerjasama antara parti dalam PRN akan datang, Khalid berkata, Amanah Kelantan terbuka sekiranya berlaku kerjasama di antara PH dengan BN.